aku mau minum susu, Mama. Iya, ini minum ya. Susunya. Wah, langsung tengen ya, teman-teman. Halo, teman-teman. Welcome back to my channel. Hari ini kita bermain bayi setan, guys. Oh, bayi setannya kayaknya lagi santui, teman-teman. Mama sudah pulang. Bayi. Bayi kuning, kamu di mana, bayi kuning? Aduh, anakku di mana sih? Kok lampu rumahnya berkelap-kelip ya, kayak diskotik aja. Bayi. Anakku di mana sih? Aduh, baru pulang dari kantor ini. Coba kita cek di kamar yang satu ini. Nggak ada juga. Ini kok banyak sekali kelelawar. Loh, di baby box-nya juga nggak ada. Aneh sekali, teman-teman. Ini lampunya masih kelap-kelip. Harus kita benerin dulu. Oke. Kita matiin. Oke, guys. Sekarang kita mau cari si bayi lagi, teman-teman. Bayi, kamu di mana, bayi? Kamu sembunyi di mana? Coba kita cek di kamar sini ya, guys. Di sini toilet, teman-teman. Gak ada juga dia. Aneh sekali, teman-teman. Kita coba ke lantai atas lagi ya, guys. Bayi. Mama sudah pulang, bayi. Nah, dia nggak ada di mana-mana, guys. Nggak ada, teman-teman. Coba di kamar satu lagi ya. Sini ada buku, guys. Oh, kita harus melempar buku ini ke ruangan si bayi, teman-teman. Bayinya ada, cuman nggak kelihatan. Coba kita lempar ya, teman-teman. Oh, bayinya di atas, teman-teman. Loh, kamu ngapain di atas si bayi? Mama di sini. Mama, mama. Aku kerasukan, mama. Loh, bayinya jadi bertandu, teman-teman. Dan bisa terbang. Nah, kita harus lemparin buku ini ya, teman-teman. Ciu! Jatuh dia, teman-teman. Mendarat dia. Oke, guys. Kita akan menutup semua pintu, teman-teman. Bayinya masih di situ. Kamu duduk di sini dulu ya, bayi. Waduh. Iya, mama. Aduh. Kulitnya merah, teman-teman. Apa setannya sudah keluar? Ngeri banget, guys. Kita harus menutup semua pintu, teman-teman. Biar si setannya nggak bisa kemari lagi. Duh, gawat, guys. Sempat nggak ya? Soalnya rumah ini banyak sekali pintunya, guys. Kita harus segera menutup semua pintu. Oke, teman-teman. Kali ini kita harus mengganti popoknya.
dan kasih dia minum susu. Mama, mama, aku mau ganti popok, mama. Waduh, guys. Lihat bentuknya aja, teman-teman. Mengerikan, bukan? Oke, oke. Sini biar mama gantiin dulu ya. Popoknya di mana ya, teman-teman? Kita harus cari popoknya dulu, guys. Popok, popok. Loh, nggak ada di sini, teman-teman. Kita cari popoknya dulu, teman-teman. Barangkali popoknya ada di sini ya. Ah, sini dapur, teman-teman. Popoknya pasti ada di toilet, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Kita sudah dapat popoknya. Oke, oke. Ini, semama sudah dapat popoknya. Ya, mama. Ganti popoknya, mama. Ini udah busuk sekali, mama. Oke, guys. Kita harus cari susu lagi. Mama, aku lapar, mama. Aku mau minum susu. Iya, bentar. Sabar dong. Nah, kita sudah dapat susunya, teman-teman. Tapi yang aneh, kita nggak buat susu, tapi kok bisa ada susu di situ ya? Mama, lapar mama. Aku mau minum susu, mama. Iya, ini minum ya. Susunya. Wah, langsung tenggen ya, teman-teman. Aduh. Oke, guys. Kita lagi dipanggil sama si bayi lagi, teman-teman. Ada apa lagi ya kali ini? Mama, mama. Ngantuk, mama. Ada apa, nak? Kenapa kamu teriak-teriak? Aku ngantuk, mama. Aku mau tidur di atas. Oh, dia mau tidur di bayi. Di box bayi itu, teman-teman. Bentar ya, biar mama bawain kamu ke atas dulu. Ya, mama. Ini, kamar kamu di sini. Nah, kamu tidur di sini ya, baik-baik, nak. Mama mau pergi cari buku penangkal setan dulu. Ya, mama. Aduh, guys, si bayinya masih belum pulih, teman-teman. Warna kulitnya masih merah lagi. Tanduknya masih belum hilang lagi. Aneh sekali, teman-teman. Gimana buku penangkal setannya ya? Kita harus cari dulu ya, guys. Ini susah sekali carinya, teman-teman. Di mana kuncinya? Di mana bukunya, teman-teman? Gak ada apa-apa di sini, guys. Di ruang tamu juga gak ada apa-apa. Ah, di sini ada buku, teman-teman. Waduh, gawat, guys. Kita harus buang buku ini, teman-teman. Waduh, gawat, teman-teman. Kita dikejar sama si bayi, teman-teman. Bayinya kerasukan setan. Waduh, gawat ini. Kita baru buang bukunya, teman-teman. Dan sekarang setannya mengamuk. Dia merasuki si bayi dan ingin mencari kita, guys. Di mana si bayi ya? Kita harus cari air, teman-teman. Coba kita ke dapur ya, guys. Nah, kita sudah dapat airnya, teman-teman. Bayinya, kita harus cari bayinya lagi, teman-teman. Kita harus melempar air ini ke si bayi. Bayinya di mana, teman-teman? Waduh, gawat nih, teman-teman. Di lantai atas mungkin, teman-teman. Di baby box itu. Waduh. Bayinya terbang, teman-teman.
dan ada listrik di sekitar dia. Kita harus lempar air ini ke si bayi, teman-teman, biar setannya bisa keluar dari badannya. Mama! Mama! Biu! Waduh, kena, teman-teman. Langsung jatuh si bayi. Oke, guys, kita harus menemukan kunci lagi, guys. Kunci lemari itu, teman-teman. Di mana kunci lemari yang di kamar kita ya, guys? Nggak ada di sini juga. Kalau di dapur ada nggak ya? Wah, nggak ada juga, guys. Di lantai atas kali ya, teman-teman. Coba kita cari di kamar ini ya, teman-teman. Nggak ada. Kalau di kamar ini. Ah, itu dia, guys, kuncinya. Oke, teman-teman, kita harus membuka lemarinya dulu, guys. Nah, ini kali ya. Oke, guys. Kita harus cari buku penangkal setan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita harus memberi bayinya minum susu, teman-teman. Kalau dia nggak dikasih minum susu, bisa mengamuk dia, teman-teman. Waduh, susunya di mana ya, guys? Ah, di sini, teman-teman. Susunya ada di dapur. Kita ambil susunya dan kita kasih ke si bayi setan, teman-teman. Halo, bayi setan. Kamu di mana, bayi setan? Lah, dia nggak di sini, guys. Dia di kamar atas kali. Kita coba cari dia ya, teman-teman. Waduh, dia di situ, teman-teman. Mama, aku mau minum susu. Aku lapar sekali nih. Susunya di mana? Ini susunya. Kita kasih ke dia, teman-teman. Waduh, langsung diminum dia. Oke, teman-teman. Kita harus cari si bayi lagi, guys. Bayinya ada di mana ya? Sebelum bayinya dibawa sama si setan, guys. Kita harus segera cari bayinya, teman-teman. Bayi, kamu ada di mana, bayi? Di kamar ini. Gak ada juga, teman-teman. Di mana dia ya? Bayi ada di mana, teman-teman? Gak kelihatan, guys. Coba kita masuk ke ruangan, guys. Jangan-jangan dia ada di atas ini. Nggak ada, teman-teman. Kalau di kamar ini. Waduh, aneh, teman-teman. Si bayinya nggak ada di mana-mana ini. Jangan-jangan ada di toilet dia ya, guys. Gak ada juga, guys. Kalau di basement, gak ada, teman-teman. Waduh, sembunyi di mana sih si bayi? Aduh, capek sekali, guys. Kita udah naik tangga, turun tangga, teman-teman. Dan si bayinya entah kemana. Jangan-jangan dia udah diculik sama si setan, teman-teman. Waduh, bisa gawat nih, guys. Kita udah kemana-mana nih, teman-teman. Udah semua ruangan udah kita cek ini. Nggak ada juga, guys. Ah, itu dia, teman-teman. Oh, dia bisa menembus dinding, teman-teman. Gawat ini. Tangkap, tangkap, tangkap bayinya. Oke. Waduh, hampir-hampir diculik sama si setan, teman-teman.
Kalau letak di sini teman-teman, kita kurung. Biar gak bisa diambil sama si setan. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menyelamatkan bayi setan. Untung saja setannya tidak berhasil membawa pergi si bayi guys. Tapi yang anehnya kok bayinya masih berwarna merah dan bertanduk ya guys. Gak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita sudah berhasil menyelamatkan bayinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye-bye.